Kan, kalau kamu baca, menjadikan program Life at PTDI sebagai satu norma baru dalam melaksanakan program berbentuk ilmiah, menyediakan penerbitan secara langsung berbentuk perkongsian ilmu dan pengetahuan melalui segmen-segmen ditetapkan dan meningkatkan ketampakan PTDI dari usaha-usaha pembudayaan ilmu. Oleh yang demikian, pelbagai program Life at PTDI yang akan diusahakan dan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Okey, alhamdulillah dengan izin Allah dan usaha kita bersama dapatlah kita bersiaran langsung secara secara langsung di platform Google Meet. Okey, saya Nur Azlia Binti Muhammad Azhas, Pustaka Kewarganegaraan di PTDI Campus Pasir Gudang akan menjadi moderator anda untuk program My Reading Adventures PG pada pagi ini. Okey, tanpa membuang masa, saya ingin memperkenalkan ahli panel kita pada pagi ini, iaitu yang pertama Puan Siti Fatihah binti Muhammad Fuzi, pembantu pustakawan. Boleh kenalkan diri, silakan. Okey, terima kasih Cik Aziz. Semua dengar ya? Okey, Assalamualaikum. Apa khabar orang Segamat? Soklah orang Segamat makan durian Boleh tak post laju kat sini? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Cik Aziz sebagai moderator sebab menjemput dan mencabar saya untuk menjadi panel minggu ini. Sebenarnya sangat gugup sebab ini kali pertama live. Lepas tu kali pertama saya share buku yang saya baca. Sebelum ni baca untuk diri sendiri je. So, terlebih dulu saya perkenalkan diri saya. Saya Siti Fatihah binti Muhammad Fuzi, pembantu pustakawan di bahagian unit literasi maklumat, unit korporat serta unit perkhidmatan pelanggan. Alhamdulillah, hampir 10 tahun juga saya bertugas di sini dan saya sudah berkahwin mempunyai seorang anak lelaki berusia 1 tahun. Okey Cik Zee. Terima kasih Puan Fatihah. Panel kedua kita pula Puan Siti Zarifah Muhammad Sarifi, pembantu pustakawan. Ya Puan Siti, boleh perkenalkan diri anda kepada kawan-kawan semua? Terima kasih moderator Cik Aziz. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Saya harap semuanya sihat-sihat. Terutama staff di Segamat. Semua dah sarapan ke belum? Takkan sarapan durian kot. Saya pun suka makan durian juga sebenarnya. Tak apa, nanti minggu depan tak salah saya Malik dengan Cik Azra pergi Segamat, boleh tak kirim kat kita orang durian kat Segamat, sedap-sedap kan? Okey, alhamdulillah semuanya saya sedar sarapan kan? Okey, nama penuh saya yang diberi oleh ayah dan ibu tercinta Siti Zarifah binti Muhammad Sarifi. Saya memegang jawatan sebagai pembantu pustakawan di PTDI Campus Pasir Gudang. Di PTDI, saya diletakkan di bahagian sumber bercetak di bawah unit pesanan bahan dan unit perkhidmatan pelanggan. Saya telah berkhidmat di UiTM selama 11 tahun. Macam tak percaya pula saya dah lama kerja di UiTM. Lama ke? Baru 11 tahun kot. Macam baru je kerja. Okey, saya sudah berkahwin dan punya 3 orang anak. 3 anak perempuan kan? Alhamdulillah, ya betul Cik Aziz. Saya dikurniakan 3 orang puteri. Okey, sekarang ni kita beralih kepada panel ketiga kita. Dah tunggu tu kat sana. Cik Muhammad Asrul Azlan bin Muhammad Hashim, pembantu pustakawan di sini. Okey, Cik Asrul, ceritakan sedikit tentang diri anda, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua rakan-rakan TDI dan rakan-rakan Segamat. Harap semuanya sihatlah. Okey. Okey, terima kasih kepada Cik Aziz, puan moderator kita. Kerana jemput saya sertai My Reading Adventure hari ini. Nampak comel Cik Aziz pagi ni. Bodek tu. Okey Cik Aziz, sebenarnya gugup ni. Okeylah, tak pernah-pernah buat live kan. First time ni, tak apalah. Saya cuba yang terbaik Cik Aziz. Okey, saya Muhammad Asrul Azlan bin Muhammad Hashim, menjawab jawatan sebagai pembantu pustakawan. Okey, telah berkhidmat di UiTM selama 11 tahun 6 bulan, lebih sikit je dari Puan Siti kita. Lebih 6 bulan ya. Okey, saya sudah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak. Sama jugalah dengan Puan Siti, dua-dua perempuan. Seorang 8 tahun, seorang lagi 5 tahun. Okey, saya bertugas di bawah unit perkhidmatan pelanggan dan unit korporat. Okey,
Itu saja Cik Aziz. Okey, memperkenalkan diri pun sudah. Sekarang ni acara yang ditunggu-tunggu. Sesi perkongsian My Reading Adventures PG. Buku apa ya yang diorang nak berkongsi dengan kami? Teaser pun rasanya dah kita dah up kan dekat sharing dekat social media, dekat WhatsApp. Okey, sebelum tu kita ni lah, kita mari kepada Puan Fatihah sebagai panel pertama untuk memberikan maklumat mengenai buku apa yang dibacanya kepada kita. Silakan Puan Fatihah. Okey, Cik Aziz, terima kasih. Sebelum saya perkenalkan buku yang saya nak share ni, saya ceritakanlah sikit sinopsis pasal buku ini dulu ya. Okey. Entah mengapa ujian kurung ini dilanjutkan oleh Allah, mungkin kerana doa kita agar wabak COVID-19 ini diangkat, belum dimakbulkan sepenuhnya. Mungkin kerana iklim bumi belum benar-benar pulih setelah lama dicederakan oleh manusia. Mungkin juga kerana arahan berkurung oleh kerajaan belum benar-benar kita patuhi. Mungkin kerana solat jemaah dalam rumah kita belum cukup mengisi ruang rohani dalam keluarga yang selama ini penuh leka. Mungkin kerana hubungan keluarga kita masih belum erat rapat dalam tempoh berkurung sebelum ini. Mungkin kerana bacaan Al-Quran kita masih belum mencapai sasaran rohani sepatutnya. Mungkin juga kerana darjat sabar kita belum benar-benar teruji. Mungkin. Okay, baiklah. Tajuk buku yang ingin saya kongsikan bersama anda semua adalah bertajuk Kisah Malaysia Berkurung, Pesan Cinta Daripada Tuhan, yang ditulis oleh penulis Ustaz Abdullah Buhari Abdul Rahim Al-Hafiz, yang juga dikenali sebagai wartawan Al-Quran. Tapi sebenarnya penulis ni ada blog juga tau. Cuma di kalangan blogger, beliau lebih dikenali dengan gelaran hamba Allah ataupun hamba Al-Quran. Barangkali sebab bidang perkhususannya adalah lebih kepada tajwid, tahfiz dan tafsir Al-Quran. Mungkin sebab itulah beliau sinonim dengan gelaran tersebut. Okey, untuk makluman semua, beliau bukan sahaja penulis untuk beberapa buah buku. Bahkan juga merupakan seorang panelis jemputan beberapa stesen TV tempatan, antaranya rancangan Forum Perdana Hal Ehwal Islam, TV Hijrah, Dakwah Live, Astro Oasis dan banyak lagi lah. Buku ini diterbitkan oleh Jejak Tarbiah dan boleh dapatkan buku ini dengan harga RM25 senaskah. Itu saja Cik Aziz. Okay, bila saya baca sinopsis pun dah nampak menarik. Sebenarnya kita kena tanya jugalah kepada Puan Fatihah, mengapa tertarik untuk membaca buku ini? Mana tahu lepas sesi perkongsian ini kami pun dah tertarik sama dan boleh membacanya. Boleh tak Puan Fatihah berkongsi dengan kami? Okey Cik Z, sebenarnya apa yang membuatkan saya tertarik dengan buku ini sebenarnya dari suami saya sendiri. Sebab ni buku suami saya, tak tahulah dia beli bila kan. Jadi bila saya tengok dia duk ralik baca buku ini, saya pun macam nak baca jugalah. Apalah yang best sangat dengan buku ini kan. So kalau ikutkan suami saya ni, masa free je pantang, mesti main game. Macam Wattland lah tu. Jadi bila dia duk fokus baca buku ini, sedikit sebanyak membuatkan saya tertarik lah nak baca juga. Itu yang pertama lah. Yang keduanya, daya tarikan buku ini adalah sebab kandungan buku ini secara keseluruhannya adalah berkaitan dengan catatan sejarah yang kita harunginya bersama. Dan kita masih lagi berjuang menghadapinya, iaitu COVID-19. Melalui buku ini, saya juga didedahkan dengan perkara-perkara yang viral sepanjang PKP dekat Facebook lah ataupun WhatsApp lah. Contohnya yang saya tahulah sikit sebanyak macam penawar bagi COVID-19 lah, masukkan COVID-19 ke dalam botol guna ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan kononnya berkait dengan COVID lah. Lepas tu ada juga yang jual hand sanitizer yang diruqyah lah. Ada pula lah cerita nujum angka 333 lah, macam-macam lagi lah sebenarnya. So semua eksploitasi agama secara murahan dan membuta tuli itu dibahaskan dalam buku ini.
dengan petunjuk Al-Quran agar umat Islam jelas akan perkara sebenar demi agama suci, tidak menjadi bahan tawa oleh penganut agama lain. Okey, ada tambahan juga . Apa yang menarik tentang buku ini juga, selain daripada isi kandungannya mampu menyampaikan pedoman penting dari Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa yang santai, malah saya dapat tahu mengenai kisah Nabi dan para sahabat dulu yang mampu memberi inspirasi untuk diteladani, dan pelbagai lagi kisah yang raib berlaku pada zaman Rasulullah dulu. Sedikit demi sedikit saya dapat tahu dan mencintai hadis Nabi dan kisah-kisah yang terdapat dalam buku ini. Sebabnya buku bukan semua orang yang tahu kisah yang ada dalam hadis. Kebanyakannya bukan tak mau baca sebab bahannya agak berat. Bahkan buku ini setiap halayannya, kalau tuan-puan nak tahu, grafik dia sangat mudah untuk difahami dan berwarna-warni. Barangkali ini juga salah satu tarikan yang membuatkan mata saya tak ngantuk bila baca buku ini. Lagipun buku ini tak tebal mana pun, setakat 158 muka surat saja. Okey, itu Cik Aziz. Okey, tadi dah berkongsi dengan kami. Cuma saya nak tanya juga, apakah perkara ataupun situasi yang menjadikan Puan Fatihah masih teringat atau terkesan setelah membaca buku ini? Boleh berkongsi tak dengan kami? Okey. Sebenarnya perkara paling terkesan sangat bila saya baca buku ini, sebabnya dari peringkat awal lagi yang terjangkiti oleh wabak COVID-19 di negara kita adalah melibatkan orang Islam yang sebahagian besarnya kluster tabligh. Maka isu-isu yang terkait dalam buku ini kebanyakannya nilai-nilai Islami lah. Selain itu, kita pun tertanya-tanya kan mengapa kita diminta untuk menukar cara hidup. Setiap kali nak pergi mana-mana pun kena cek suhu, tulis nama bagai. Bahkan nak masuk kerja pun kena buat juga. Dahlah nak kena tamperingnya lagi, lepas tu nak kerja ikhlotnya lagi. Sebelum masuk ofis, dah kena singgah pengawal, tulis nama cek suhu bagai. Lepas tu, yang herannya masuk toilet pun ada SOP juga. Sekelip mata saja seluruh dunia berubah. Apa hikmahnya Allah menghantar virus ini? Yang paling terkesan kejutan tutupnya masjid surau yang sangat menyesatkan jiwa kita semua. Pelbagai reaksi positif maupun negatif timbul dalam masyarakat. Ada yang cakap takut Allah ke, takut COVID ni? Dah jadi macam ni mestilah kena pergi masjid sembahyang berdoa. Pelbagai fatwa, isu dan penawar yang berkaitan COVID disebarkan oleh orang yang bukan ahli dalam bidangnya. Malahan pelbagai perkara viral menjadi jadi mencetuskan panik di kalangan kita semua. So, bila saya baca buku ini, dapatlah saya melihat aspek saintifik, iaitu kesan akibat asbab musabab yang perlu diambil kira. Penulis buku ini juga mengambil inisiatif dalam buku ini untuk menghurai perkara-perkara tersebut dengan penuh hikmah dan mengikut ilmu beliau lah. Melalui buku ini, hikmah-hikmah yang saya boleh perolehi sepanjang musibah luar biasa yang julung-julung kali melanda ini adalah demi menjernihkan kehidupan beragama, khususnya di dalam rumah kita sendiri yang barangkali ada perkara yang terabai ataupun kehidupan selama ini yang terkeluar landasan, terleka ke ataupun sebagainya, ataupun sebagaimana agar saya dapat perbaiki. Contohnya macam saya lah bila masjid dan surau tutup, saya dapatlah berjemaah solat fardu 5 waktu bersama suami. So bukan tu je, terawih pun dapat berjemaah dengan suami sekali. Sedangkan sebelum Ramadan tiba, saya dah cakap dengan suami dah. Saya dah mengeluh dah. Alah, tahun ni tak dapatlah saya nak pergi terawih jemaah kat masjid kan. Sebab dah ada anak kecil, susah sikit lah. Sebelum-sebelum ni relax je, tak ada anak kecil boleh pergi masjid terawih kan. So kena surat lah jawabnya kat rumah. So bila masjid dan surau tutup ini, inilah hikmah untuk saya berimamkan suami sendiri. Kalau kat terawih kat masjid tu, berimamkan suami orang je tak? Selain itu, saya pun dapat tahu kat dalam berita baru-baru ini, kalau semua tahu bukan kita juga yang turut terkesan. Di mana alam sekitar pun turut terkesan juga bila manusia terkurung ni. Contohnya baru-baru ini keluar dekat berita, telur penyu
bertelur kan. Ditemui di pantai Port Dickson. Malah pantai Port Dickson pun dikatakan makin cantik dan bersih sebanyak PKP ni. Lagi satu dekat Sungai Melaka. Dekat Sungai Melaka. Kalau kita naik bot tu kan, kalau kita naik bot nak jalan-jalan dekat Melaka tu, bau semerbak je, busuk kan. Kalau naik malam tak berapa nampak airnya keruh. Kalau tapi nampak jugalah sampah orang buang berkelimpangan kat sungai tu kan. Bila PKP ni Sungai Melaka sudah kembali bersih dan jenis. Tak lupa jugalah dengan orang Pasir Gudang eh. Tak terkecuali eh, di mana dulu heboh kan pasal Sungai Kingkim tercemar, betul tak Cik Zee? Alhamdulillah syukur perairan Sungai Kingkim pun semakin pulih dan lebih bersih. Maka bukan saya lah yang dapat himah PKP ni. Tapi alam sekitar juga turut terkesan. So nak kena teruskan ke PKP ni? Saya tak masuk macam tu tau. Tapi bila saya dah baca buku ini, jelaslah bahawa setiap yang berlaku ini berhikmah. Seperti mana yang tulis dalam buku ini, orang yang beriman memang perlu sentiasa cari hikmahnya. Okey, itu saja Cik Aziz. Terima kasih kepada Puan Fatihah kerana telah berkongsi sebanyak dengan kami. Perkongsian tu tadi memang menarik dan membuatkan saya teringin nak baca buku tu. Adakah saya boleh pinjam ke kedai-kedai? Cik Aziz boleh je. Tapi sebenarnya saya sangat syorkan buku inilah sebab saya rasa buku ini sangat layak dimiliki oleh semua orang. Sungguh pun tak sempat baca, ia bermanfaatlah sebagai bekalan sejarah generasi mendatang. Sebabnya buku ini bukan sahaja boleh menjadi kenangan wawasan 20 lah konon-kononnya, tapi boleh menjadi rujukan kepada masa-masa mendatang seandainya Allah Ta'ala kembali menguji kita dengan musibah yang sama ataupun hampir sama dengan apa yang sedang menimpa kita. Okey Cik Zee. Terima kasih Puan Fatihah. Okey, kita berakhir pula kepada panel kedua kita. Kelihatan cantik, manis. Tengok macam tak sabar nak cakap walaupun nampak macam malu-malu je. Tapi saya tengok dia bersemangat nak berkongsi dengan kita. Okey, Puan Siti, bolehkah berkongsi dengan kami buku apa yang telah dibaca? Silakan Puan Siti. Ya, terima kasih Cik Aziz. Oh, nampak semangat ke saya? Saya sebenarnya berdebar-debar ni. Berdebar-debar saya tak hilang lagi kalau dengar jantung saya ni duk-duk-duk-duk macam ni tau. Okey, Tara. Inilah buku pilihan saya. I love Quran and you. Cintailah Quran agar hidupmu tenang. Buku ini ditulis oleh Rizal Abdul Rahman, diterbitkan oleh Rijal Media dan berharga RM14 saja. Buku ni saya pinjam dekat ITDI Campus Pasir Gudang. Okey, ringkasan mengenai penulis ni, beliau mengembangkan bakat penulisan beliau sewaktu masih di bangku sekolah menengah. Beliau memulakannya dengan mengelola buletin remaja Islam Qolbun Salim. Ketika melanjutkan peringkat ijazah dalam sastra Inggeris di UNS, beliau menjadi tim redaksi majalah Islam Ar-Risalah. Pengalaman penulisan beliau bertambah bila beliau menjawab menjawat jawatan editor di beberapa penerbitan Islam di Solo, negeri kelahirannya. Tidak puas dengan apa yang dinikmatinya, beliau menukar kerjaya sebagai menyertai penyiaran di stesen radio swasta Islam sebagai new director. Okey, saya ceritakan sedikit tentang sinopsis buku inilah. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam menjadi magnet luar biasa bagi umat agama lain. Ia menyimpan pengetahuan dan keistimewaan yang melebihi kitab lain. Namun ternyata kaum muslimin belum sepenuhnya mencintai kitabnya dan memperlakukannya sesuai haknya. Kini adalah masanya mengetuk pintu hati kita berkali-kali dan bertanya dalam hati, sudah seserius manakah kita mendekatkan diri dengan Al-Quran? Apakah selama ini kita memang benar-benar mencintainya atau ia hanya perkataan di bibir saja? Okey, itu saja. Cik Aziz. Belum saja lagi ni. Sebenarnya baru nak buka lima. Sebenarnya saya nak tanya juga, kenapa ya pilih buku tu? Ke kerana tajuknya yang ada perkataan love-love, ataupun kerana cover, ataupun kerana penulis yang sebentar tadi positif telah share dengan kami? Boleh tak cerita dengan kami kenapa pilih buku ini? Terima kasih. Terima kasih Cik Aziz. Biasanya antara tarikan sesuatu buku yang saya baca, pertama saya tengok cover lah. Okey, cover ni cantik lah. Saya suka cover buku ni, sebab tu baru saya tengok.
judul, lepas tu saya tengok sinopsis. Okey, minat saya untuk baca buku ni ada kekuatan love. Nampak tak? Cantik tak love saya? Okey, ini anak saya lukiskan untuk saya ni. Hari tu masa saya nak pergi kerja, dia cakap, Umi, nah kakak nak ada hadiah untuk Umi. Sekali saya tengok, oh love. Nampak tak love-love dia banyak? Bukan saya je suka. Semua orang suka love lah. Kira saya salah satu yang memang suka perkataan love. Kira love tu dekat di hati lah. Okey, antara cerita lah dalam buku ni lah tujuan Al-Quran diturunkan, pelajaran daripada Allah kepada manusia agar kita terbimbing untuk mencintainya yang hak dan benar, pada masa sama kita terbimbing untuk menjauhi perkara yang jahat, petunjuk kepada jalan yang lurus dan dapat menyelamatkan manusia daripada jalan yang sesat, mendorong seseorang menjalani kehidupan dengan mengetahui mana perbuatan yang boleh kita lakukan, mana perbuatan yang harus kita jauhkan. Kita tahu Al-Quran ni diturunkan ke dalam hati Rasulullah melalui Malaikat Jibril. Dari situ hikmahnya kepada kita, Al-Quran masuk ke dalam hati kita. Ini kerana manusia sangat ditentukan oleh hati kita, terutama perubahan perilaku manusia. Jika hati terisi dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan mendorong kita untuk menerapkannya lah. Perkara tersebut terjadi pada di Rasulullah apabila Al-Quran diturunkan kepada baginda. Ketika Aisyah ditanya tentang ahlak, Rasulullah beliau menjawab, Ka'anul kulukuhul Quran. Ahlak Nabi adalah Al-Quran. Biasanya kalau diminta dibahaskan mengenai soal kewajipan jiwa kita menjadi sangat berat. Padahal kita laksanakannya dengan sukarela, ikhlas, secara automatik kewajipan itu akan terasa semakin ringan. Perkara-perkara inilah yang saya cuba tanamkan pada diri saya. Iman menjadi kekuatan peribadi saya untuk mendorong lebih cinta kepada Al-Quran. Berdoa kepada Allah agar menumbuhkan hati saya untuk mencintai Al-Quran. Mulakan dengan membaca Al-Quran satu ayat satu hari ataupun 5 minit sehari. Perlu berusaha untuk memahami apa yang kita baca daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Cuba paksa dan runtingkan amalan. Rutinkan mengamalkan membaca Al-Quran. Di sini saya kongsikan sabda Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, siapa sahaja yang membaca satu huruf Al-Quran baginya satu kebaikan. Satu kebaikan akan menjadi 10 kali ganda. Aku tidak mengatakan bahawa alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf dan min satu huruf. Terakhir dari saya, apabila hati mencintai Al-Quran dan merindukan, kita akan merindukannya dan menyukainya. Okey, sekian Cik Aziz. Banyak juga yang Puan Siti dah terangkan. Cuba saya nak tanya, adakah diterangkan ataupun diberitahu ataupun ada dalam tak dalam buku tu dinyatakan tips untuk anak-anak kita, anak-anak kamu semua ya, sebab saya pun belum kahwin lagi. So anak, kepada anak-anak yang untuk love Quran, ada tak bagi tahu tips untuk anak love Quran ya? Okey, dalam buku ni memang ada tips-tips dia Cik Aziz, tapi saya ceritakan mengenai pengalaman saya sendirilah. Okey, pertama sekali saya mengajak anak-anak pergi ke kedai buku beli mukadam dan rihal, biar mereka pilih sendiri anak yang mana. Sebab masing-masing ada cita rasa sendiri, jadi dari situ mereka rasa semangat lah dan anak-anak suka membaca lah. Kedua, biasanya selepas solat maghrib, saya memang mengajar anak saya mengaji. Itu memang menjadi rutin harian saya lah. Kalau dulu masa mula nak mengajar ngaji, saya seingatkan lah ambil mukadam. Sekarang tak lagi lah, lepas solat mereka sendiri ambil mukadam dan masing-masing berebut nak ngaji dahulu. Mula-mula saya ajar satu hari satu muka surat. Sekarang tak lagi lah anak yang bagi tahu, Umi hari ni Kak Ngah nak baca 4 muka surat eh. Lepas tu saya cakap, okey boleh, tak ada masalah, boleh je. Kakak Ngah nak ngaji berapa kali pun tak kisah, Umi ajar je. Okey, anak saya nombor 2 ni kan nampak semangat sikit sebab dia tengok kakaknya sudah membaca Al-Quran. Jadi dia nak cepat-cepat habis baca Iqra lah sebab dia boleh dapat baca Al-Quran sama-sama dengan kakak dia. Okey, anak saya yang nombor 3 lah ni kan, bila tengok kakak-kakak dia mengaji, dia pun sibuk-sibuk cakap, Umi mana tudung adik, mana tudung adik? Dia tu. Nanti saya cakap, ambil lah tudung adik kat mana? Adik kan selalu tahu dekat mana tudung adik. Nanti dia ambil
afternoon. Okay, adik pun nak ngaji jugalah. Saya pun nampak anak saya nombor 3 berminat tanpa saya paksalah. Okey, saya juga ada menghantar anak saya ke kelas mengaji di sekolah agama. Biasanya mereka mengaji setiap hari Isnin hingga hari Rabu selepas habis waktu waktu persekolahan lah di sekolah agama. Selain itu juga saya ada ajar mengikut kesesuaian dan kecenderungan anak cara belajar. Sekarang kan macam anak-anak lebih beri tumpuan lebih baik melalui penglihatan, pendengaran. Jika saya buka radio atau video yang baca surah-surah pendek, kadang-kadang kita kerap dengar, bila kita kerap dengarkan surah-surah yang sama, diikut baca dan menghafaz secara automatiknya. Biasanya saya akan buka video Omar dan Hana lah. Oh ya, yeah, saya ada sediakan antara video yang selalu anak saya buka di handset. Ada siapa-siapa nak dengar tak? Kalau siapa-siapa nak dengar, bolehlah nyanyi sama-sama nanti. Oh, dah sediakan juga kat sini? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Saya ada sediakan khas untuk kawan-kawan di Segamat dan kawan-kawan di Fasa Gudang. Boleh-boleh sebab saya pun tak ada anak kan. Jadi Omar Hana tahu Omar Hana je lah. Haa. Saya share kat sini. Pada siapa-siapa yang tak tahu lagi. Kat sini saya pun. Saya je kot yang tak tahu. Saya pun kadang-kadang ikut nyanyi sama-sama. Okay, kita tunggu. Kita dengar ya. Okay. Al-Quran kawan kita. Assalamualaikum Musa-Musa. Waalaikumsalam. Ustaz baca apa tu? Ini? Oh, Ustaz baca Al-Quran. Al-Quran? Bukan baca dekat masjid ke? Al-Quran ni boleh baca kat mana-mana. Senang dapat pahala. Senangnya nak dapat pahala Al-Quran kawan kita. Mari kita amal bersama, pandang, pegang, dengar, baca. Senang nak dapat pahala, pandang, letak di tempat mulia. Pegang, wuduk mesti ada. Mari kita amal bersama sahaja, baca jelas sentiasa. Mari kita amal bersama Al-Quran kawan kita. Banyaknya pahala dapat dengar Al-Quran. Senang kan? Haa. Haa. Eh, kenapa ni? Nak dengar? Nak dapat pahala. Senangnya nak dapat pahala Al-Quran kawan kita. Mari kita amal bersama, pandang, pegang, dengar, baca. Senangnya dapat pahala, pandang, letak di tempat mulia. Petang nanti ada tadarus Al-Quran dekat masjid. Nak ikut? Nak! Omar, Hana! Eh, Faris! Sarah! Hai! Al-Quran kawan kita, dengar,
mendapat syafaat pada hari akhirat. Mari kita amat bersama. Tu dia. Sambil ni kita boleh menyanyi sekali ya. Saya pun menyanyi sekali. Okey. Saya pun nyanyi juga Cik Aziz. Sebenarnya nak tanya lah ya Puan Siti. Umur berapa rasanya video-video tu kan, ataupun umur berapa sebenarnya anak Puan Siti sebab suka tengok Omar Hana ni? Oh okey, umur anak pertama saya 9 tahun, kedua 7 tahun dan nombor 3 3 tahun. Bukan budak-budak je suka, saya pun suka juga tengok kerana diorang tengok, saya pun ikut juga tengok video-video ni. Nampaknya lepas ni saya pun sama lah kot rumah Hana. Boleh. Okey, terima kasih di atas perkongsian tadi kepada Puan Siti. Sebenarnya saya ada lain nak tanya, tapi tak apalah kita tanya lepas program ni. Kita nak balik pula kepada panel ketiga kita. Ha, sudah tunggu guys. Tadi saya tengok muka ni apa? Panel ketiga kita segak, tampan. Okey. Kita nak tanyalah kepada Encik Azrul, apakah buku yang Encik Azrul ingin berkongsi dengan kami pada pagi lagi ya, pada pagi ini. Silakan Encik Azrul. Okey, terima kasih kepada puan moderator kita, Cik Nur Azlia. Okey, wah. Banyak juga ni. Okey, untuk My Reading Adventure hari ni, saya nak kongsi sedikit lah apa yang terkandung dalam buku yang telah saya pilih lah pagi ni. Okey, tajuk buku yang saya pilih adalah ni dia. Oh, terbalik lah. Mr. Gentleman, Dambaan Wanita. Oh, dia macam tajuk ni. Okey, kat sini ada tulis 8 ciri suami hebat berwatak Rijal. Okey, Rijal ni diambil dari perkataan bahasa Arab, maksud dia lelaki. Okey. Penulis buku ini ialah Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin. Okey, sedikit info tentang penulis buku ni. Okey, Ustaz ni mendapat pendidikan awal di Johor. Okey, pada umur dia 15 tahun, dia pernah ke Pakistan untuk menyertai program tahfiz. Dia juga pernah dapat pendidikan di Ma'had Muhammadi Kelantan, lepas tu dekat Universiti Malaya Nilam Puri dekat Kelantan. Okey, pernah juga diterima masuk ke Universiti Al-Azhar di dalam kuliah syariah di Kaherah untuk tahun akhir. Okey, Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin ni sangat dikenali sebab selain dia ni aktif berdakwah, dia juga banyak libatkan diri dengan kerja-kerja amal. Okey, Ustaz ni juga dia mengasaskan sekolah Ma'had Sains Al-Quran Al-Amin dekat Sanwi. Lepas tu dia ada rumah anak yatim dekat Subang Jaya. And then dia ada ada rumah HIV Muslim di Puchong. Okay. So, kalau nak tahu lebih lanjut tentang Ustaz ni, bolehlah buat pencarian di Google. Okay. Buku ni ada 8 bab. Nampak ringkas. buku ni pun tak tebal lah. Ada dalam 130 muka surat saja. Okay, itu sebab sedikit lah tentang penulis buku ni. Lagi satu, buku ni murah je. Harga dia RM15 untuk Semenanjung Malaysia dan RM17 untuk Sabah Sarawak lah. Okey, buku ni ada dekat Library Pasir Gudang ya. Okey, saya dah check dekat web OPEC, dekat Sekamar tak ada lagi buku ni. So kepada staff kampus lain, especially Sekamar lah, kalau nak pinjam bolehlah ILL dengan kita orang. Okey, itu sahaja Cik Aziz. Okay, sebenarnya Cik Azrul, saya rasa saya dan kawan-kawan yang lain dalam Google Meet ni nak tanyalah, kenapalah sebab, apalah sebab yang Cik Azrul memilih buku ini? Adakah sebab tajuknya yang dekat di hati ataupun covernya macam zaman berdua-duaan dengan isteri ataupun lain-lain lagi lah, boleh tak berkongsi dengan kami? Ya Cik Azrul? Okay.
Okay, Cik Aziz. Okeylah. Okay, thank you Cik Aziz eh. Okay, yang mendorong saya baca buku ni ialah first, buku ni tak tebal lah. Lagi satu, buku ni menarik bagi saya sebab buku ni bagi tahu kita sikit lah sebanyak ciri-ciri hebat untuk jadi ketua keluarga. Okay, macam mana nak jaga rumah tangga kita supaya kekal harmoni lah. Bagi saya tu semua penting untuk jaga rumah tangga kita supaya sentiasa dalam keadaan baik. Okay, buku ni bagus sebab boleh tambahkan pengetahuan kita especially kaum lelaki dan ilmu rumah tangga lah. Dan lagi bagus untuk lelaki yang bakal berkahwin sebab boleh jadi persediaan awal untuk mereka sebelum hidup berpasangan. Ada yang belum kahwin ke kat sini? Boleh jadikan buku ni sebagai rujukan lah, insyaAllah. Okay, dalam buku ni ada 8 bab. Ada satu bab yang menarik perhatian saya kat buku ni, iaitu dalam bab 3, tak silap, bab 3. Tajuk dia memahami komunikasi dan pertengkaran. Okey, seperti yang kita tahu, komunikasi ni penting sangat untuk pasangan suami isteri. Oh, dah macam ceramah bebas lah saya ni. Kat sini ada tiga tulis pecahan, iaitu pertama, waktu yang sesuai untuk berkomunikasi, and then yang kedua, waktu yang tak sesuai untuk berkomunikasi, dan last sekali, jangan simpan dalam hati. Okey, untuk yang first tadi tu, waktu yang sesuai untuk berkomunikasi, kat sini dia ada satu tulis waktu yang sesuai untuk komunikasi, iaitu di atas kenderaan, maksudnya dalam kenderaan lah. Okey, lepas tu yang lain, lepas waktu ketika makan, lepas solat, ketika mau tidur, dan ada beberapa lagi lah waktu yang sesuai. Okey, itu untuk waktu yang sesuai lah berkomunikasi. Untuk waktu yang tak sesuai pula, ketika kita sedang lapar. Okey, sebab bila kita tengah lapar ni, kita takut dipengaruhi rasa lapar sampai kita akhirnya keluarkan keputusan yang tak wajar dan tak sepatutnya lah. Okey, itu antara lainnya, ketika kita sedang sakit, yelah waktu sakit ni kita tahulah emosi seseorang sakit tu tak menentu. So better elakkan dari berkomunikasi sebagai langkah kita hormat orang yang sakit tu. Okey lah, yang lain kat sini dia tulis waktu yang tak sesuai. Okey, ketika cuaca terlalu panas atau terlalu sejuk, ketika terlalu ngantuk, akhir sekali ketika kita tak bersemangat. Okey. Okey, itu semua antara waktu yang tak sesuai untuk berkomunikasi. Okey, lagi satu, yang last sekali dia cakap kat sini, jangan simpan dalam hati. Dekat dalam buku ni terdapat 10 golongan yang mana bila dia berkata kita mesti abaikan. Abaikan tu maksud saya tak masukkan atau simpan kata-kata tu dalam hatilah. Ni antara golongan 5 tahun ni lah. Saya ambil salah satu contoh, perkataan daripada reaksi serta merta ataupun spontan. Kadang-kadang kita ni, especially saya lah, lepas dari reaksi spontan. Tak lepas dari reaksi spontan lah. Kadang-kadang bila kita berbual dengan kawan-kawan, dengan kawan-kawan sekerja atau kawan-kawan kat luar, kita tak sengaja dalam dalam gelak-gelak kita borak-borak tu, kita buat kawan kita terasa. Okay. So sebab itulah kita kena biasakan diri untuk tak simpan dalam hati kata-kata yang keluar secara spontan. Yelah, benda pun spontan, tak boleh nak elak. Dalam erti kata lain, kita husnuzon lah. Bersangka baik. Kalau jadi juga, cepatlah kita minta maaf. Okey, saya rasa itu sahaja Cik Aziz. Belum lagi. Saya ada soalan nak tanya ni sebenarnya. Sebab tadi, penerangan tadi Cik Aziz cakap pasal komunikasi je kan. Sebenarnya saya nak tanya jugalah, selain pada komunikasi, apakah perkara ke yang terkesan kepada Cik Azrul setelah membaca buku ni? Boleh tak Cik Azrul kongsi dengan kami? Okey, boleh Cik Aziz. Okey, thank you Cik Aziz. Okey, kesan lah Cik Aziz setelah baca buku ni. Okey, secara ringkasnya sedikit kesan bagi saya. Buku ni buat saya jadi lebih berfikir sebelum bertindak ataupun ambil keputusan untuk salah satu perkara lah. Maknanya saya kena lebih berhati-hati dalam buat sesuatu ataupun keluarkan kata-kata supaya macam saya
sebagai ketua keluarga, saya dapat bimbing keluarga saya ke arah yang lebih baik, insyaAllah. Kejap Zee, ringkas tu je. Okey, tak apa. Kalau tambah lagi, boleh tambah lagi kejap lagi. Sebelum kita mengakhiri program My Reading Adventures PG pada pagi ini, saya ada soalan nak ditanya kepada ahli panel kita. Kita mulakan dengan Puan Fatihah dahulu. Saya nak tanya, apakah cara menggalakkan anak suka membaca ataupun suka buku itu walaupun saya tahu anak Puan Fatihah baru berumur setahun, betul tak? Yang pasti kita tahu setahun jagung belum tahu apa itu membaca. Boleh tak Puan Fatihah berkongsi dengan kami? Boleh, insyaAllah. Apa perkara pertama nak galakkan anak suka membaca? Sebenarnya saya pun tak ada latih sangat sebab anak pun baru seorang kan. Tapi apa yang saya buat ni, perkara pertama untuk menggalakkan anak untuk suka membaca sebenarnya dari diri kita sendirilah sebagai ibu bapa diorang. Untuk mengajar anak suka membaca ialah banyakkan lakukan aktiviti yang melibatkan multisensory lah biasanya. Setiap anak tu kan berbeza channel of learning mereka. So kita sebagai ibu bapa ni perlu meraihkan keperluan pembelajaran anak. InsyaAllah anak pun akan seronok jugalah nak belajar. Macam cara saya lah, saya suka didik anak saya secara sedar. Fitrah diorang kan memang budak kecil ni suka bermain kan. Tapi saya sebagai ibu, sebab anak saya pun seorang je kan. Jadi dia nak main dengan siapa lagi keluarga saya kan. So sebagai ibu saya selalu selitkan sesuatu semasa bermain dengan anak saya. Contohnya macam anak saya ni, walaupun dia baru setahun jagung, tapi bila main-main dengan dia, saya suka guna roda pintar atau kad play ataupun kad imbas yang saya beli kat Shopee tu yang ada huruf-huruf. Gila-gila lah main. So bila saya main tu, saya sebut huruf tu atau suku kata tu. Sikit-sikit nanti diikut juga. Ada kalanya juga saya baca buku cerita. Mostly buku-buku yang saya belikan untuk anak saya tu yang banyak gambar lah. Sebab kalau banyak tulisan pun bukan pandai baca pun. Jadi bila saya beli tu, saya buat dialog dengan anak saya. Dramatik sikit lah. Intonasi suara saya pun kena main peranan juga. Jadi dia macam shock sikit lah. Dia fokus sikit lah dengan saya. Contohnya, apa ini? Ini cat. Macam mana bunyi cat? Miau. Jadi saya sendiri yang tanya, saya sendiri yang jawab. Dia nanti cengang je tengok saya. Nanti, tapi lama-lama nanti dia ajuk jugalah. Walaupun bunyinya tu tak adalah jauh sangat perginya. Tapi saya kasih jugalah tepukan gemuruh pujian untuk dia. Nanti dia birah, nanti dia macam ulang balik baca. Try nak sebut macam apa yang kita sebut. Lama-lama nanti dia sendiri akan bawa buku tu kat kita, suruh baca lagi. Suruh kita ulang lagi. Saya tak tahulah dia suruh saya ulang tu sebab dia tengok mak dia over ke ataupun dia memang minat baca. Tapi itu tip saya lah. Saya bagi juga buku-buku walaupun anak saya ni kalau nampak buku je dia nak koyak-koyakkan kan. Biasa buku yang dia koyakkan tu saya tak adalah bagi yang buku yang saya beli. Biasanya jadi mangsa tu katalog IKEA. Katalog IKEA kan tebal kan. Lepas tu berwarna-warni. Saya bagi dia baca, saya pun biarkan dia koyak. Tapi kadang-kadang saya nasihatkan dia, Fudai, buku ni tak boleh koyak. Dia kalau bila saya tegur tu dia akan tak koyakkan. Tapi dia akan ulang balik. Tapi insyaAllah itulah bagi saya permulaan untuk dia minat buku dan membaca. Sebab dia koyak-koyak tu saya sebenarnya nak suruh dia biasakan dengan bau kertas. Jadi bila saya tegur berulang kali apa yang dia buat silap tu, dia tahulah yang dia tak boleh koyakkan buku. Itulah tip saya lah Cik Azim. Okey, terima kasih Puan Fatihah. Saya nak tanya pada Puan Siti lah ya. Puan Siti pula, okay, soalan saya macam ni. Semasa tempoh PKP, PKPB, PKPP, lepas saya tak tahu pula PKPPPP pula ke kan, okey. Apakah aktiviti galakkan membaca yang dibuat di rumah? Boleh Puan Siti berkongsi dengan kami?
Okey, terima kasih Cik Aziz. Boleh-boleh Cik Aziz. Banyak fikir-fikir sampai saya fikir nak bagi jawapan apa ke Cik Aziz? Cik Aziz tanya soalan macam ini. Bagi je. Saya kami terima. Okey, sepanjang PKP, PKP dengan PP, anak saya dapat banyak homework lah melalui macam-macam aplikasi lah. Di antaranya WhatsApp, Google Classroom. Jadi saya suruh mereka selesaikan dululah buku-buku latihan-latihan yang cikgu bagi, buat sama-sama dengan dia lah. Dari situ juga saya berpendapat lah kita dapat terapkan budaya membaca walaupun melalui buku latihan yang mereka buat lah. Okey, lepas dah siap homework, macam hari ni dah buat homework, budak-budak mesti dah bosan kan. Okey, asyik buat homework je kan. Esok-esoknya saya bagi kebebasan lah. Okey, nanti dia orang ambil lah buku-buku yang dia orang nak baca. Baru-baru ni suami saya memang ada belikan beberapa buah buku lah, cerita untuk anak saya. Jadi dia orang baca buku-buku cerita yang suami saya belikan lah untuk anak. Sebelum PKP tu kan bulan 3 cuti sekolah kan. Okey. Betul, memang tengah cuti sekolah sebenarnya. Cuti sekolah. Kebetulan pula saya pinjam buku-buku di PTDI Campus Pasir Gudang. Okey, ni antara buku-bukunya lah. Semua buku komik ni saya pinjam ni. Banyak tak saya pinjam. Agak-agak nama saya rating lah dalam statistik. Oh, boleh-boleh. Okey, ni di antara buku-buku yang terdapat di PTDI Campus Bandung. Oh, semua buku komik-komik. Saya pun macam tak percaya, ada buku komik dekat PTDI. Ni kita beli tahun lepas kan Encik Aziz kan? Buku komik ni. Okey, mana tahu ada rezeki nanti kita boleh pergi beli lagi nak tahun depan. Dapat pergi buffet. Tahun ni tak ada buffet. Tahun depan ada buffet, kita beli. Boleh Cik Idris? Okey, ni buku-buku yang anak saya bacalah sepanjang PKP ni. Saya tengok bila saya nampak lah, saya perhatikan anak saya ni suka membaca buku-buku cerita lah. Sebab kalau bila baca buku-buku cerita ni, kadang-kadang anak saya jadi hayal tau. Macam kalau saya kat dapur kan, tiba-tiba saya dengar anak saya yang nombor 3 nangis ke, main sorang-sorang terjerit-terjerit. Nanti saya panggil lah anak saya yang nombor 1 ke nombor 2, Kak Ngah Zara senyap je tiba-tiba. Diorang buat apa ni senyap-senyap ni? Adik dah jerit-jerit nangis-nangis ni. Nanti saya dengar kat depan, diorang baca buku cerita rupanya. Memang nampak hayal lah. Lepas tu sebulan ni memang saya tak pernah beli buku komik. Memang saya dengan suami saya memang tak pernah beli. Jadi saya tahulah anak saya pun suka baca buku komik. Jadi lepas ni saya rasa saya boleh cakap dengan suami saya, kita boleh beli buku komik juga lah untuk anak saya. Okey, itu saya dengan Cik Aziz. Okey, terima kasih Puan Siti dan kepada kawan-kawan yang ada di Segamat, sekiranya mahu dapatkan buku ini, jangan nak pinjam buku ni. Boleh pinjam melalui ILLL sebab terus terang kami cakap banyak komik yang kami syorkan sebab pelajar di sini memang suka minat bahan seperti itu. Okey, sekarang ni saya ada soalan pula kepada panel ketiga kita, iaitu Cik Asrul. Saya nak tanya Cik Asrul. Tadi dah bagi tahu Cik Asrul ada dua anak perempuan. Umurnya tadi berapa? Umur anak ni tadi Cik Asrul berapa? Umur 8 tahun dengan 5 tahun. Lebih kurang apa Siti ya? Lebih kurang kan? Okey. Apakah cara yang Cik Asrul dan isteri buat untuk anak-anak itu suka membaca? Boleh Cik Asrul berkongsi dengan kami? Okey Cik Aziz, terima kasih. Apa tu? Macam saya lah kan, kalau macam saya ni of course lah, kita ni kalau nak memupuk anak tu membaca, kita bermula pada diri kita lah kan. So kita kena tunjukkan pada anak-anak yang kita ni suka membaca. Okay, macam saya pula, saya lebih suka bawa dia orang pergi berjalan-jalan. Contohnya hari tu sebelum PKP, saya ada bawa anak-anak saya ke perpustakaan awam di Johor Bahru. Okey, dekat situ memang seronok lah sebab library tu luas, and then dia ada satu sudut bacaan yang luas tau untuk budak-budak membaca. Cantik lah kat situ. Lepas tu persekitaran dia pun selesa, perabot dia pun sesuai untuk budak-budak. Yelah, budak-budak pun especially anak saya sukalah suasana dekat situ. Diorang ni tak adalah membaca sangat, lebihnya macam bermain seronok-seronok macam tu kan.
Lagi satu dekat Library Awam Johor ni ada pusat Petroscience. Dekat situ ada macam-macam aktiviti lah budak-budak boleh buat. Kita pun parent boleh join kan. Bagus sebenarnya aktiviti tu sebab boleh rangsang otak anak-anak kita kan untuk jadi lebih kreatif. Itulah bagi saya itulah sikit sebanyak cara untuk saya dan isteri saya pupuk minat membaca anak-anak, insya-Allah Cik Aziz. Okey Cik Aziz, itu saja ringkas Cik Aziz. Okey, terima kasih kepada Cik Azrul. Dengan ini berakhirlah program My Reading Adventures PG. Link kehadiran saya dah post di chat dan minta tolong kawan-kawan semua isikan sebab kita akan dapat jam latihan. Okey, rasanya tak ada apa-apa lagi. Kat chat pun tak ada soalan kepada kita punya para panel. Okey, dengan ini okey, kita makluman awal dari pihak kami. Seterusnya program Live at PTDI di KPM Sebudang yang akan dilaksanakan adalah program pendekatan art terapi untuk membantu diri. Program ini akan diadakan pada bulan Julai dan khusus untuk staf kampus Pasir Gudang saja. Okey, akhir kata yang baik dari kami ambillah sebagai pengajaran. Yang kurang baik tinggalkanlah setelah tutup Google Meet ini. Okey, terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Assalamualaikum.